Kembali lagi di channel Pengepung Mobil, kali ini gue yang jadi host nih. Tadi harusnya si Putra Bulvirus, cuman dia shy cat, malu-malu kucing. Jadi kalian tahu sekarang kita lagi di mana? Kita lagi di rumah J-Pro Car Vlog. Alright. J-Pro Car Vlog, Jonathan Salim, kali ini kita udah lihat ada Mini Cooper-nya dia. Ini livernya Vespa ya. Terus ini ada mesin dieselnya dia nih, ya kan? Oke, sekarang kita masuk. Ini kalau gerbek garasinya kan kayaknya udah banyak ya. Kita lihat nih rumahnya seorang Jonathan Salim tuh kayak gimana sih? Ini GTR-nya yang lu bilang itu ya, Servo convert ke GTR. Nggak ada yang ya? Bilang gitu. Lu yang tadi bilang. Bilang mau tanya dia berapa duit. Asli dong, ini asli. Ini mobil favorit gue di sini karena ini buat dia drift, tapi juga bisa buat track. Katanya kamu mau ajarin dia ngedrift? Gila lu yang duluan drift dia kali. E36 Stroker 2800. Gile, gokil sini. Eko, gue liat nih ada motor yang viral nih. Ini ya, ini motornya yang lagi projectnya dia nih. Betul. Motor Aerox. Kita dengerin suaranya. Kuncinya nyantol dong. Oh. Orangnya udah nungguin nih kayaknya. Yo, let's go. Halo. Ketemu lagi nih. Jonathan Salim. Yoi. Di Pro Car Vlog. Ayolah. Masuk dong. Wah, gila cuy. Adem, gue merasa jadi Boy William, tau gak sih kali ini kita gerebek rumah. Gerebek rumah, welcome to... Ini apa ngomongnya? Ayo. Gua Batman-nya Jonathan Salim. Kayak gimana, kita lihat tuh. Ini di sini ruangan apa nih? Ini gudang. Sebenarnya ini tadinya tuh mau dijadiin kantor. Di sini? Gak jadi. Oh, belum ini jadi. Kenapa banyak mainan ya? Ponakan gua. Oh, kan ponakan. Gua ngelangkahin gua. Oh gitu. Lu berapa bersaudara sih? Dua doang. Dua sama ade cowok cewek? Cewek. Oh cewek, no, berarti ini ponakan. Ada gua no. Wuh, kita lihat nih, masih kurus cu. Wih, ganteng ya. Itu berapa tahun lalu. Kemana nih? Kita sini, kemarin. Kita ke ruang tengah dah. Ruang tengah, yuk. Ruang tengah. Nih. Gile. Adem di sini. Adem nih, AC-nya ada berapa nih di sini? Dua. Dua. Wih, gila enak banget lu. Put, ini rumah idaman banget. Pewe. Ini pasti gue jamin ada sering yang nginep di sini nih. Banyak. Sendalanya banyak kan tadi. Iya, itu sendal siapa aja tuh. Banyak, temen gue banyak nginep sini, rame-ramein. Jadi base camp lah ini bisa dibilang. Base camp. Iya. Kok, ini gue liat nih harusnya tempat ikan cupang. Betul. Mana ikannya nih? Kok jadi tempat taruh raket lagi ya? Ikannya lagi dipindahkan, pensiun. Oh. Jadi dikeringin. Kemarin banyak ikan cupang sini, sarang nyamuk jadinya. Oh iya, bener. Ini mainan ponakan semua nih ya. Iya. There's no place like home nih. Nah, itu apa ya, ala-ala estetik gitu lah ya. Oh iya, terus dilihat di sini ada mainannya. Ini koleksi-koleksi. Iya, ini koleksi-koleksi. GTR. Nah, itu GTR itu tuh sebelum gue beli GTR ini, gue beli mainannya dulu. Terus berharap ya kan? Berharap. Dilus-lus jadi gede. Iya, warnanya sama, tahunnya sama 2009 juga tuh di bawah situ tuh. Oke. Terus ini ada menarik banget nih. Nah, nih. Ini Juventus. Juve. Iya. Ini siapa? Bokap. Oh, bokap. Karena kan salah satu usaha keluarga tuh showroom. Oh. Kita TPM Jeep. Makanya nah bisa foto sama pemain Juventus karena Juventus tuh salah satu apa ya? Klub bola yang disponsori oleh Jeep. Wih, luar biasa. Ada tanda tangan mainnya tuh makanya. Ini siapa nih? Aduh, kurang begitu paham saya namanya ya. Tevez sama siapa gitu? Gua Tevez yang itu. Iya, ini lama sih, udah lama. Udah lama ya, gua taunya itu siapa? Gua. Yang Juventus, Del Piero, itu zaman gua taunya Del Piero. Gua bukan anak bola sih soalnya sih. Ini berarti ngomong-ngomong dia datang ke showroom apa datang nyamperin ke sono? Datang ke sini. Oh, datang ke sini. Datang ke Indonesia waktu launching Jeep Kompas, kalau enggak salah ya. Wah, kalau enggak salah.
Oke oke, terus kita masuk lagi kemana nih? Ini yang tadi pengen lihat yang belakang. Belakang kan? Ya? Belakang tempat nyantai. Gila ini tempat makan enak banget. Semua makan di sini nggak? Makan sini rata-rata, tapi rata-rata banyak yang dibawa naik, ada yang makan di sofa. Nah, gue kalau bawa naik udah kena maki bapak gue tuh makan di meja makan, gitu bisa ngobrol gitu. Tapi enak sini, makan sambil nonton TV, ya kan? Yoi. Gila ini buat main PS juga enak di sini nih. Enak. Terus kita lihat ke belakang yuk. Ayo masuk aja. Yo, yuk. Let's go. Masuk aja, jangan malu-malu. Iya, santai. Ini rumah lu kan ya. Wah, ada RC nih. Ini belakang nih RC. Punya lu nih? Punya gua, iya. RC Jeep. Ini kontennya seru juga sih. Seru. Waktu itu emang gua beli waktu itu buat ngonten. Cuman bingung mau main di mana sekarang. Ini main di rumahnya dia sebenarnya juga bisa sih. Nih tinggal nyemplung-nyemplung ke kolam. Gila ada akuarium cupang lagi nih kayaknya. Mana? Lu suka nyupang. Nah ini. Dulu emang dagang. Serius? Iya. Lu dagang atau suka nyupang? Wih. Barang nih orang. Ngeri nih. Wih ada ikannya juga nih Put. Lihat Put. Ini ikan. Enak ya. Ini berapa kali sekali dibersihin nih? Kalau ini paling seminggu sekali disaring kalau ada daun-daun yang masuk. Cuman kan dia ada filternya kan. Filtrasinya jadi, pasti bagus itu. Iya, enggak bakal belumut. Ini lama-lama channel aman. Mancing mania nih lama-lama. Basikan. Basikan. Oh ini ada ayunan juga. Ini ada ayunan yang yes, udah cobain ya. Nah, coba duduk kok. Ayo kok. Rubungan nih gua duduk. Enggak dong, aman kuat nih. Rubuh-rubuh. enak. Ini atas ruangan. Ini apa? Atas tadinya tuh ruang santai, bisa selonjoran. Tadinya tuh tempat main PS tuh di atas sini. Oh di sini. Tadinya. Ini lucu ya, di sini ada bisa bar, bikin-bikin gitu. Iya. Jadi sini kalau mau renang sini Put, lihat Put. Kalau gua nih di rumah enggak ada orang tua nih. Wah, pool party lo pasti ya? Iya, pool party. Pool party, yoi. Ini pintu kemana nih? Ini pintu ke belakang, di belakang tuh ada jogging track. Jogging track jogging bawaan track. Komplek. Oh, kirain punya lu juga? Oh, enggak dong. Komplek. Gila, hebat bener gue. Bisa. Pura-pura dia BSD kan sebagian besar punya dia. Iya, paling punya dia juga ya kan. Lu sering berenang di sini? Sering. Gila, udah kayak berasa di nyewa villa di Bali tau gak? Asik ya. Iya makanya gue bilang nih bukan di BST, ini di Bali. Karena terus, konsepnya emang Bali sih rumahnya sebenarnya. Berarti Bonyok suka ke Bali gitu? Suka, Bonyok tuh emang demennya rumah-rumah model-modelan kayak villa gitu. Orang gue liat konten lu pernah bawa mobil ke Bali kan? Sering. Pernah. Belum pernah ya? Mentoknya Surabaya dia? Tangguh itu dikit lagi tuh. Iya. Dikit lagi tuh. Terus kita kemana lagi nih? Kemana? Ayo ke atas. Ayo. Boleh. Ini bawah sudah nih? Bawah udah beres. Udah ini. Beres. Kita naik nih. Ini kemana ini? Ini kamar nyokap. Oh kamar nyokap, nggak boleh kamar ya? Kamar nyokap. Soalnya dapur kotor. Iya. Yeah. Ini dapur bersih. Tadi gue tanya ke Fe, kamar mana ini yang nggak boleh, ruangan mana yang kira-kira nggak boleh, lu kabarin aja. Boleh semua, asal jangan kamar nyokapnya. Ya iyalah. Ya kali. Kepo bener gue ya kan. Ini fun fact nih, semua lampu-lampu sini bikin sendiri. Serius lu? Bokap yang bikin. Nah ini kayak, ini, kayak gini-gini ban. Ya? Jadi si bener-bener handmade sendiri, iya, pakai ban bekas nih. Pakai ban bekas. Jadi si bokap tuh emang jiwa-jiwa artnya agak-agak berlebihan deh. Oh. Itu juga lampu dapur juga bikin sendiri pakai balok. Gila, ini kalau dijualin sih lumayan nih. Bisa laku sebenernya. Ya. Iya. Hmm. Ini bikin diri ngirit budget tapi oke juga. Iya. Pakai ban bekas. Enak banget nih tiap hari AC begini nyalain. Enggak, karena lu datang aja. Wih, terima kasih. Di luar panas sekali. Oke, kita langsung naik. Naik aja, yuk. Okay, let's go. Yuk. Ini ruangan kamar. Ini semua. Kamar tamu. Oh, kamar tamu. Kamar tamu, cuman berantakan. Berarti kamar kita nih nanti di sini. Cocok, rasa. Cocok. Wih, ada meja biliarnya, Cuk. Ada biliar, ada gym. Oh, ada gym? Itu mini gym sih. Pasti jarang dipakai kan? Nggak pernah. Iya kan? Nggak pernah. Iya, ketahuan dari perutnya, gede. Nah, ini biliar, terus ini siapa yang sering main di sini? Banyak sih. Teman-teman gua yang sering mainin justru. Oh, bokap Skepe. Malah. Bokap nggak main malah? Nggak main. Oh, dia itu foto lu lagi kecil tuh? Itu foto gua lagi kecil tuh. Ini nyokap? Itu nyokap gua. Gila, masih muda ya berarti ya? Nyokap gua tuh dulu model. Serius lu? Serius. Nyokap gua dulunya tuh model. Ini kalau di shoot gak apa-apa? Gak apa-apa.
nanti gue shoot nih, tuh fotonya. Cantik loh mamanya. Yoi. Anaknya makanya ganteng kan. Nih Jim, tuh ada makanan anjing juga. Coba lu tes Corrigan. Tarik apa gue kira tes makanan anjingnya? Gue kira ini. Nih Jackie harusnya ada nih ginian nih. Nah. Ya kan? Sayang nih Jackie lagi ada kerjaan lain ya. Iya, tapi kalau dia ada ginian pasti gak bakalan dipake. Pajangan doang. Iya. Asik nih rumahnya. Ini kamar siapa yang di sini? Ini kamar si Kepe nih. Nah, oh, Kepe ingin tidur sini. Kepe tidur sini. Dia tuh saudara lu apa sih? Temen dari kecil. Wah, kan berantakan banget, lihat. Emang dajal si Kepe. Yuk, kita lihat ada barang-barang apa di dalamnya. Boleh enggak sih, boleh? Boleh, kamar Kepe mah buru amat, masuk aja. Kita cari barang terlarang. Jadi kamar Kepe nih, kalau misalkan barang di kamar gua udah enggak muat, gua operin sini, gua operin sini. Ini terowong barang jadi. Jadi gudang. Jadi gudang. Iya. Anjir, AC-nya enggak pernah mati dong. AC-nya enggak mati. Tahu tuh gak dimatiin sama dia. Waduh. Biasa kan gak bayar dia. Kita coba cari ada yang barang aneh-aneh gak di sini. Kok aromanya beda ya? gak boleh. Oke, kita lanjut lagi. Ini kamar siapa? Kamar adek gua. Oh, kamar adek. Adek gua. Oh, J-Pro dulu pemain musik nih, ada piano gua. Gua... Ini pasti punya bokap nih. Gua tuh jiwa musiknya ada. Karena bokap gua dulunya penyanyi. Oh, gitu? Jadi... nyokap gue model, bokap gue penyanyi. Lunya apa? Anak guanya, YouTuber sekarang. Pas bener nih keluarga. Keluarga entertainment, kan? Tapi kurang beruntung aja bokap nyokap. Banyak yang gitu kayak... Cocoknya bisnis mungkin ya. Iya. Berarti bokap dulu penyanyi atau apa? Penyanyi band ya, nih. Oh band? Nih, ada albumnya. Oh vokalis berarti? Vokalis. Oh udah bikin album? Udah. Hand Wheel dua kali. Ui. Dua kali band nih, band pertamanya ini. Aladdin tuh namanya tuh. Udah berapa album? Ini sealbum. Sealbum berhenti. Pindah lagi ini Brand New Strom nih. Ini dia sama siapa namanya? Badai Krispati dulu. Oh, gitu. Collab. Berarti kayaknya lebih cocok buka showroom katanya daripada band gitu. Iya. Enggak jalan. J-Pro kok nyanyi suaranya bagus nih. Iya. Wih, kagak lah. Bagusan. Hobi tapi enggak bisa. Oh. Kalau Jackie bisa, gak bisa nyanyi tapi hobi nyanyi. Tapi kalau disuruh nyanyi depan kamera paling gak mau dia. Coba lihat ya kantor. Yo, kita naik. Coba bentar. Nah kosong yuk. Kosong. Adem nih Put. Pengepul kapan ada beginian nih? Kan lagi bikin di garasi itu nanti. Iya tapi, aduh. Kayaknya ini itu adem banget di sini. Tuh lu lihat tuh, orang tuh kerja tuh ada jadwalnya. Sini, masuk, Put. Deadline. Start. Jelas. Kalau kita pengumpul gimana? Ya asal aja. Asalnya besok ada video enggak ya? Enggak ada, konten gitu. Cuman jarang juga sih kita ngeliat ini. Oh, ya iklanin cover mobil brand. Oh, gitu. Jadi gitu. Jadi kita nulis, cuman ntar beda juga, iya. Beda juga. Tapi beda yang penting juga. Udah ada ininya. Seenggaknya jadi inget aja gitu. Oh, ada ini gitu. Tapi yang biasa ngingetin siapa? Kepe, kalau enggak cewek gua, karena bini gua tuh manajer gua. Oh. Jadi keuangan diatur oleh dia gitu ya. Iya. Sampai nanti nikah nanti bakalan dia yang pegang keuangannya. Iya. Karena gua goblok megang duit. Enggak juga. Soalnya gua juga gitu. Kalau kau kan beda. Takut istri gitu ya, takut iya. Istri. Keluar aja kau dijewer. Kau lihat tuh kuping kau gede sebelah. Iya nih kena jewer terus. Nih kita masuk lagi. Ini ada sofa terus. Ini ada sofa, ada ranjang. Lu bayangin tuh enak gak? Ini kafe semua nih pasti. Aduh. Ini kafe. Jadi gue misalkan kerja nih. Gue tuh kerja malam biasanya. Ngedit tuh malam. Iya pasti. Segala macam. Lu yang ngedit atau kafe? Dia. Ganti-ganti gue ada editor. Cuman kalau misalkan videonya lagi banyak, gue turun tangan juga ya. Oke. Ini ngedit bareng, ntar kalau capek, rebahan, terus nonton. Gak jadi ngedit. Iya, ini makanya bahaya ini. Ini harusnya bisa produktif gara-gara ini. Waduh, iya, udahlah. Besok rebahan, aja lah, besok. Berarti J-Pro fungsinya banyak juga ya. Apapun bisa dia. Bisa. Berarti ngeditnya di sini, meja ini? Ini editor gue sini. Oh, di sini. Ini satu, gue di sini. Nah, meja gue. Oh di sini. Iya. Ngeditnya sambil main mobil-mobilan itu. Iya, makanya nggak kelar-kelar video. Kalau ngedit gimana lah nih ya? Banyak racunnya nih. Gue kalau di sini nggak bakal ngedit sih.
pasti main. Aduh, ini ya. Buruan lah pengepul punya kayak gitu, gue mau datang main terus. Nanti kita lagi bangun kan. Tapi kayaknya enggak sekomfi ini sini. Ntar gue yang main kan dia. Eh, bener ya. Gitu. Bener dong. Oke, siap-siap. Bener dong. Iya, pasti diundang soalnya enggak boleh buat umum itu katanya Jeki. Cuma buat dia mah gas. Ini tadinya rencananya mau ini ya, bikin studio band di sini. Tadinya awalnya emang ini studio band. Bokap, tadinya bokap dulu. Kita bikin satu lantai studio musik. Dulu kan rumah lama gua tuh nggak ada, kecil lah. Jadi nggak muat tuh kalau main di kamar, berisik kan, dimarahin tetangga. Ini makanya dibikin tinggi di lantai 3 sendiri biar aman dari tetangga. Terus nggak jadi. Jadinya kantor. Berarti belum dipasangin peredam tadinya ya? Belum, tadinya polos. Gila, ini lengkap, ada kulkas, ada kulkas nih. Wih, ini banyak nih. Pokoknya yang di sini nggak boleh kausan, nggak boleh capek tuh. Bilan gitu banyak, Kepe kenapa tetap kurus? Iya, Kepe nggak makan apa gimana? Mungkin kebanyakan pikiran deh. Kebanyakan pikiran. Tuh, isi penuh lengkap, dong. Penuh. Pokoknya sama gue enak dah. Nggak boleh ada yang kausan, nggak boleh ada yang capek. Masih buka lowongan buat editor nggak sih? Ini kalau lu cut, gue tetap lapor Jeki. Meskipun lu cut. Nggak, nanti di tempat kita juga banyak. Nanti ada makanannya, tenang Jo, aja. Ini gue lagi latihan pegang kameramen. Iya. Oh, ngegantiin. Ngegantiin, gue kesono gitu ya. Enggak lah. Abis, ini ruangan apa nih? Yang mana? Ini. Ini luang rooftop. Jadi kalau mau ngerokok, di depan biar nggak bau. Nah tuh, wah, pintunya kita lapis dua biar nggak berisik, karena kan rencananya gue mau streaming ke depannya. Iya. Wah, ini enak banget nih. Sini bud. Duduk sini, ngerokok, cari inspirasi. Iya ya, berasa kayak orang kaya aja, kayak yang punya rumah aja gitu. Ini kita bisa ngeliat ke kolam nih di bawah sini. Bisa. Itu biasa kan buat gaya-gaya orang loncat ke kolam. Iya, Kepe kalau stres kan dia bisa loncat langsung, gue capek, gue loncat dia. Kelihatan rumah-rumah tetangga disini. Kelihatan. Terus kita lihat garasinya. Garasi, yuk boleh, di dalam. Bawa yuk. Di dalam kan tadi nggak kelihatan tuh. Yuk, let's go, turun. Let's go. Nih, koleksinya Jade Pro. Ini nggak lu kontenin nih? Nggak dong. Nggak dong. Dengan pakai kayaknya buat anak gua bagus nih kayaknya. Lumayan ya. Wih, ini motor apa nih, John? Ini motor Lenka 50cc, bentuknya Scoopy. Ini buat iseng-iseng sih. Asli? Tadinya mau kontenin. Motor Cina. Oh, motor Cina? Iya, tadinya mau kontenin. Dua tak, 50cc. Oh. Baru dateng kan motornya kan? Mm-hmm. Kita nyalain, tuh kita bawa. Set. Patah ininya. Apa yang patah? Itu siapa yang bawa? Gue yang bawa, nggak kuat kayaknya dia. Kayaknya beratan gue. Gimana kabarnya abang kita yang satu ini? Oh, ini harus kontenin, lucu. Ini pengen gue kontenin, tadinya keliling-keliling gitu lucu. Iya, modifikasinya. Cuman harus di reinforce dulu kayaknya, arah belakang. Iya, rantainya copot nih. Gue pernah tuh cobain NGP tuh. Kram kaki. Kram kan gini kan gue. Iya. Kakinya. Belum nanti kaki kena knalpot lagi ya? Nggak, kesundut-sundut. Iya. Terus ada apa lagi nih? Ini sepeda. Ini motor nih kok. Ini yang kuning nih, yang gold. Ini yang gold. Ini motor C70. Asli? Asli, cuman kita custom. Jadi belakangnya C70, depannya kita custom ala-ala kayak chopper gitu. Oh iya, ini pindahan giginya udah di sini ya? Iya, pindah giginya di situ. Lumayan susah dibawanya, cuman masih oke lah. Dulunya nih motor kontes, sering ikut-ikut kontes, pernah menang juga, cuman sekarang wah, agak gak kepegang gitu motornya. Kayaknya bahas motor juga bagus juga ya. Iya, ya. Soalnya harus dibahas nih. Yang hobi motor tuh dulu bokap. Oh. Nico Regan ada motor drag legend kayaknya. Ini? Nah, ini motor zaman Satria Hiu. Iya, zaman gua bandel dulu nih. Oh, sekarang gak bandel berarti? Sekarang udah tobat lah. Udah insap. Ini Satria Hiu. Buat drag nih? Buat drag dulunya. Oh. Buat drag, depannya kita ganti batok F. biar lebih panjang kan Tunduk. Dapat hadiah apa aja lu dari motor itu ke badan lu? Belum. Untungnya. Jangan bilang belum. Jangan sampai jangan dong, bilang belum. Enggak pernah gitu. Ya, untungnya lagi enggak jalan kan. Lu lihat nih ada anjingnya lucu nih. Ini anjing adek gua dagang anjing soalnya. Oh, dagang anjing. Dagang anjing dia. Bukan dagang si breeder. Nah, ini kebanyakan. Kita udah gerbek rumahnya Jonathan nih. Mm-mm. Karena kita channel mobil, kita bahas mobilnya dulu lah sedikit ya. Boleh lah. Yo. Next-nya bakal lu parkir mobil apa di sini? Jadi yang belum kesampaian. Yang belum kesampaian apa ya?
Aduh, banyak sih sebenarnya kalau kita ngikutin apa mau kita mah. Kalau ngeliat dari case-nya sih masih banyak, masih ya. Banyak ya. Cuman dia ya, sementara saat ini puji Tuhan nih apa yang gue impikan udah kesampaian nih. Amin. Gitu. Jadi untuk kedepannya kita pengen apa lagi? Ya ntar lah gitu. Mobil bersyukur dulu dengan apa yang ada. Betul. Kalau mobil kesayangan lu yang mana? Kesayangan gue ini sih. Kalau yang disuruh jual dua mobil, lu bakalan jual yang mana? Harus jual dua mobil. Dua mobil? Fortuner gue jual gak apa-apa. Jangan yang itu, ya, maksudnya yang JDM-nya. Yang sedan-sedan yang JDM-nya gitu. Kalau disuruh banget nih, Evo gue jual deh. Evo? Yang 7. Sama apa lagi ya? Dua ya? Dua, satu lagi. Satu lagi apa ya? Inilah nih. Ini? Iya cengli sih. Kalau ini nggak dijual? Nggak. Wah, ini kesayangan. Harta karun ini. Ini tadi kata Corrigan itu GTR dari Sephiro convert ke GTR. Kagak ada tuh dari tadi dia ngomong nih, cuek nih orang. Ini asli kan? Asli dong. Asli woi. Lu tadi ngomongnya convert Sephiro. Nggak ada. Nah, kalau misalnya lu disuruh pilih R35 sama Impala, lu disuruh jual, lu pilih yang mana jual? Wah, ini berat nih. Nah, ini. R35 sama Impala. Yes. Kalau disuruh jual ya, R35 deh. Serius? Serius. Kan baunya enakan ini. Cuman nyarinya lebih susah Impala daripada iya R35. Gue mau tanya lu dari tadi, tanya-tanya orang mau jual mobil lu kayak ada duit mau beli aja. Enggak, kan kita cari ininya, pendapatnya si Jonathan. Ya ngapain lu tanya-tanya orang mau jual mobil? Ya nggak apa-apa lah, suka-suka gue lu mau. Dia orang dia mau nambah mobil, lu tanya-tanya jual mobil. Iya kan, kalau dari kita udah nambah, nanti tanya lagi jualnya apa gitu. Ya nggak dijual lah, dia mau beli garasi lagi nanti. Ini kita gebukin dia aja, kita proyek dia aja, ngeselin nih orang nih. Soalnya gue doain J-Pro beli garasi lagi. Amin, 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 amin. Oke, kayaknya sekian dulu kita ngegrebek rumahnya si Jonathan. Jangan lupa kalian follow juga IG-nya sama YouTube-nya. YouTube-nya dong, J-Pro Car Vlog. J-Pro Car Vlog. Oke, alright, alright. Alright, alright. Ini yang asli, bukan yang KW. Ini yang KW, kalau KW yang ini nih. Sini, oh, sudah lihat. Ini yang KW. Thank you banget ya, Jon. Thank you juga, kok udah main. Kasih kesempatan ke sini, ya kan. Jarang-jarang tuh kasih gerbek kamar-kamarnya orang. Thank you banget ya. Siap, thank you juga, kok. Oke, sampai di sini saja. Dadah.